Halo kawan, kali ini saya sedang ada di Tanjung Padang. Dan tebak saya sedang di mana? Tara, persimpangan portal Tanjung Bintang. Kita akan memasuki wilayah yang kemarin sempat viral, yaitu Jalan Lubang Seribu. Di sini kita akan bersama-sama membuktikan apakah benar-benar lubang yang ada di jalan antara portal sampai dengan pasar Tanjung Bintang itu benar-benar berjumlah 1000 atau kurang atau lebih. Mari kita hitung bersama-sama ya. Saya akan merekam sepanjang perjalanan dari portal sampai pasar Tanjung Bintang. Kita hitung bersama-sama. Oke, kita mulai. Saya berangkat dari portal 16.48, start dari portal 16.48 sore ya. Nah, kita mulai dengan lubang juga. Apakah itu juga termasuk dihitung? Kita hitung satu atau tidak. Kita saksikan bersama. Ini lubang lubang yang kita hitung yang agak besar ya, yang kurang lebih ukurannya lebih dari 10 atau 20 cm lah, baru kita sebut dengan lubang. Sepertinya sebagian sudah ditimbun dengan sedikit tanah dan bebatuan. Seperti yang kita tahu, Tanjung Bintang adalah kawasan industri yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Yang pasti volume kendaraan di kawasan industri itu terutama, dan kendaraannya pun pasti dengan berat beban yang luar biasa. Nah, di lubang. Kendaraan besar yang sering melewati dengan beban yang cukup besar juga, itu yang membuat jalan di sekitar Tanjung Bintang ya bisa dibilang jarang sekali bisa mulus dengan lama. Sebelah kanan saya, atau sebelah kiri kita terlihat pohon karet, kebun lah, karena termasuk dalam perkebunan PTPN 7. Tanamannya sempat dipugar sekitar 2010-an kali ya, lupa juga. Sering jika cuaca hujan dan angin, banyak pohon yang rubuh dan pernah terjadi insiden pohon rubuh dan jatuhin pengendara motor bahkan sampai meninggal dunia. Ya sekarang pohonnya sudah mulai rubuh dong juga ya, ukuran belasan lah kali ini. Thank you.
lubang, terlihat semua ya lubangnya. Kanan ataupun kiri jalan, saya tidak bisa sepeda di tengah jalan terus karena di jam-jam 4 jam 5 sore ini cukup padat lalu lintasnya karena jam pulang kerja. Jadi teman-teman atau warga tanya minta yang terjadi pesan-pesan sekitaran sini setajam itu lah. Sini yang kalau besar banjir besar, oh banjir besar. Kalau misal hujan besar, sering terjadi kebanjiran. Itu karena apa? Mungkin karena satu saluran airnya sedikit mau terjaga jalan juga rusak. Itu juga yang bisa jadi di dalam sana. Kalau masuk di area jalannya. Pusatnya cukup arah ini lumayan semua kalau sini. Di sini kemarin teman-teman sempat bikin foto yang cukup membuat geger seantero Tanjung Bintang walaupun selatan bahkan Indonesia kali ya sampai kemana-mana karena foto kocak-kocak atau foto lucu di jalan besar teman-teman itu yang bikin viral juga jalan tadi cukup bagus sih ratingnya bagus dan kata-kata yang besar cerita ada yang pernah makan di situ kayaknya hampir semua orang tadi dulu sih enak jadi pilihan juga sekarang udah lama banget udah kita banyak banget ya ini mobil besar dengan muatan yang cukup banyak ini contohnya kendaraan yang lewat.
satu tempat yang sangat parah. Lumayan itu nggak terlalu parah. Thank you.
pegang. Ada ATM-nya di minimarket. Ini juga masuk sedikit. Mikir aja. Banyak mumpah. Duluan. Tanya ramai.
coba ditarik. Katanya selamat datang Desa Jatibar. Tadi perbatasan antara desa Sekar dengan desa Jatibar. Di depan sana desa Tanjung Bintang. Tadi kondisi ruas jalan antara portal Simpang Portal sampai ke Pasar Tanjung Bintang, ya sebagian besar sih yang rusak parah di daerah Daton 9 ya. Ya setelah portal tadi nggak jauh dari portal sampai ke sini ada beberapa yang memang rusak parah, ada beberapa yang memang lumayan masih bagus. Semoga pemerintah kabupaten setempat bisa segera mengatasi, dana APBD-nya bisa dipakai tahun ini. Kalau misal di dana murni tidak bisa, ya nanti di perubahan di bulan Oktober atau Desember ya semoga diusahakan, karena jalan ini salah satu sarana prasarana yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitaran Tanjung Bintang yang dana CSR-nya atau dana sosialnya lah bisa sesekali lah diarahkan ke prasarana-sarana jalan yang biasanya dilewatin kalian kendaraan-kendaraannya dengan muatan yang cukup besar, ya sesekali lah buat perbaikan jalan ya. Oke, sampai di sini saja. Dapat berapa lubang dari portal sampai pasar tadi minta? Silakan komen di channel saya ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.